Ultraman Op, Ultraman Reboot, dan Ultraman Z. Kayaknya aku harus pulang ini ya, karena nagaku ini gak ada yang ngasih makan, coy. Waduh, aku lupa ya, kalau si Bang Jago itu gak bisa ngasihin makan naga. Aduh, tapi ada Boboiboy kegelapan di sana ya. Tapi kemarin itu pas aku berangkat dia gak ada nih. Waduh, jadi aku khawatir sama naga-naga bayiku nih. Aku harus pulang nih, Ultraman. Baik, hati-hati di jalan, Boboiboy. Oke, Ultraman Orb. Jadi kita harus pamitan dulu sama Ultraman King ini ya. Oke, kita ke tempatnya Ultraman King. Dia di gedung yang mana ya, Ultraman King itu? Udah, kita terbang aja lah. Kita cari Ultraman King ya, pamitan. Upin Ipin biarin di sini aja ya sama Ultraman Zero. Jadi aku pulang sendiri nih. Buat kasih makan naga, nanti kita kesini lagi. Wih, apa nih? Trainer loh. Ngapain dia bisa di tanah cahaya nih, trainer Pokemon nih? Waduh. Woi, ini dia Ultra Seven ini ya. Ultra Seven masih di sini bersama Ultraman lainnya nih, dan Mechamato nih ada di sini ya. Biarin Mechamato sama Max Mana di sini. Jadi kita pamitan dulu nih. Aku mau pulang dulu ngasih makan naga nih. Nanti aku balik lagi ya, Ultraman King. Hati-hati, Boboiboy. Kalau kau ke tanah cahaya lagi, ingat, bawa oleh-oleh. Waduh, minta oleh-oleh ya Ultraman King ini. Apa ya oleh-olehnya? Yaudah, nanti kita pikirin ya oleh-olehnya. Oleh-oleh yang cocok untuk Ultraman ini apa ya? Kalian komen ya. Waduh. Wah. Oke dah, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya, para Ultraman, Max Mana dan Mechamato. Kita pulang dulu. Ya, kita akan melihat naga-nagaku ini. Waduh, kita kasih makan ya. Waduh, 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 waduh. Nah, ini dia Bang Jago nih. Lagi berjaga-jaga ya. Dia masih berjaga-jaga di sini. Hey, wandering, salah Bang Jago. Waduh, lari dia. Sitting, hey. Following, patrolling Bang Jago. Oh ya, kita kasih ini, masa nggak mau sih Bang Jago nih ya? Nggak mau loh dia. Kayaknya kalau berkurang baru ini ya mau ya. Kalau berkurang darahnya, darahnya full mungkin itu. Oke, kita kasih makan si para naga ini ya. Woi, si Taufan, terus Solar, Gempa ya ini. Ya ini nggak ada namanya nih. Ini aslinya punyanya kegelapan ya, cuma dia nggak mau nih karena nggak sesuai warnanya nih, Boboiboy kegelapan ya. Waduh, ini udah bertelur lagi belum ya? Wah, ini telur biasa nih. Nah, ini telur biasa ya. Coba dapat ayam nggak ya? Boom, wah nggak dapat loh. Oh iya, kegelapan mana ya? Kok nggak ada dia ya? Waduh, kayaknya dia ngambek ya, Boboiboy kegelapan. Dia nggak mau ikut loh. Dia pergi kemana ini? Wah, jangan-jangan kabur lagi dia nih. Waduh, kalau kita kehilangan kegelapan lagi nih, kalau dia kabur. Mana ya? Kita cari ya, Boboiboy kegelapan nih. Pasti masih di sekitar sini nih, Boboiboy kegelapan nih. Tapi di mana ya? Nggak ada ya? Mungkin di kandang naga dia. Enggak ya. Coba kita ke bawah di sini, mungkin dia lihat akuarium. Enggak juga. Oke, peliharaanku masih aman semua ini ya. Ikan-ikanku, ikan cupang ini sama ikan hiu masih ada. Belut emas ada. Oke. Sekalian kita ngecek-ngecek hewan peliharaan kita ya. Nah, ini belum ada isinya nih, kosong nih. Mana nih Boboiboy kegelapan nih? Waduh, ngambek dia nanti. Kandang naga salju nggak ada. Oh, ini dia, coy. Wih, dapet apa nih dia nih? Ini telur Ender Dragon ini. Waduh, waduh, diem-diem ya ternyata sih.
Boboy kegelapan ini dia ngambil telur naga, coy. Waduh, dia kayaknya nggak mau kalah nih. Boboy kegelapan nggak mau kalah ya sama Boboy lainnya. Dia langsung nyari telur naga nih, ngalahin Ender Dragon dia nih. Wush, jadi dia menunggu telurnya menetas ini ya. Sampai Minecraftnya tamat juga nggak bakal menetas ini, woi. Boboy kegelapan. Jangan sok tahu, telur ini bisa menetas dengan kekuatanku. Kau lihat saja nanti. Wush, katanya telur Ender Dragon ini bisa menetas pakai kekuatan kegelapannya ya. Apa bener ini ya? Ini nggak bisa netas ini telurnya. Wah, mengayal nih si Boboy kegelapan nih. Waduh, gak mungkin. Waduh, ini bener-bener loh menetas telurnya pakai kekuatannya Boboy kegelapan. Wow, mantap sekali. Boboy kegelapan punya naga nih sekarang nih. Waduh, naga ender lagi ya. Keren sekali sih ini memang. Boboy kegelapan ini, emangnya Boboy kuasa 7 aja yang punya naga? Aku juga punya. Wow, mantap. Kalau gitu ajak keluar naganya yuk. Kita bakal taruh di kandang bayi naga yang lainnya biar berkumpul. Sorry ya, nagaku ini naga istimewa, berbeda dengan naga kalian. Jadi tempatnya harus tempat khusus yang istimewa. Waduh, sombong kali ya kegelapan nih. Yaudah coba ajak ke atas naganya. Keren gak ya ini, soalnya gelap ya tempatnya ya. Coba kita lihat dari luar nih. Wah, ini dia naganya ya, kecil ya naganya. Bisa terbang nggak nih naga nih? Woi, naga. Wih, tapi beneran Ender Dragon ya ini ya. Waduh, ini raja terakhirnya di Minecraft loh ini. Bayi Ender Dragon ini. Oke, kita ambil ini ya, naga solar ya. Kita sejajarin naga solar sama ini. Naganya Boboy kegelapan itu. Naga solar. Mana naga solar? Naga solarku. Nah, ini dia. Solar ya. Bukan solar bensin loh. Ini solar cahaya maksudnya. Nah, ini dia. Wih, dia punya naga hitam loh. Dia niat banget ya, Boboy kegelapan ini niat banget dia ngalahin Ender Dragon buat dapetin telurnya ini. Nah, ini dia. Hampir sama ya. Ih, naganya Boboy kegelapan kecil banget ya ternyata. Wah ya, gedean nagaku nih daripada nagamu. Lihat tuh, nagamu kecil banget tuh. Ya belum lah, nagaku kan baru lahir. Nanti kalau dia sudah kukasih energi kegelapan, tubuhnya akan semakin membesar dan kuat. Woi, apa iya ya? Nah, ngomong doang nih ya, Boboy kegelapan nih. Woi, lebih kerenan nagaku lah daripada Boboy kegelapan nih, Ender Dragon kecil ya. Woi, bisa terbang dong naganya. Woi, kok nagaku belum bisa terbang ya? Waduh, ternyata keren juga ya ini naganya si Boboy kegelapan. Naga solar, wey, ayo terbang wey. Aduh, masa dikalahin kamu sama naganya Boboy kegelapan. Bisa terbang loh naganya ini. Iya, ini jalan kaki coy. Si solar malah jalan kaki nih ya. Duh, kok nagaku belum bisa terbang ya. Dia bisa, naganya tuh bisa terbang tuh fase keberapa ya? Fase kedua apa ya? Ini baru lahir aja bisa terbang nih. GG juga nih naganya Boboy kegelapan nih. Waduh, mantap juga nih. Gimana naganya Boboy kegelapan nih? GG enggak? Kalian komen ya. Wih, terbang tinggi lo dia. Wih. Tapi awas aja nih ngancurin base ya. Kalau ngancurin base nanti
Ikat loh ini naga hitam ini. Wah, nagaku malah kesana coy. Oke, kita bakal taruh si solar di kandang ya. Oh iya, kegelapan. Ngomong-ngomong, nagamu ini jinak apa enggak ini? Nanti takutnya nih kan Ender Dragon ini liar ya, ganas gitu. Nanti malah ngancurin base dia. Aku jamin 100% jinak, karena aku adalah induknya sekarang. Wih, induk naga nih. Induk naga Enderman ya. Enderman, Ender Dragon. Oke lah kalau gitu kita biarin si Boboy kegelapan ini bermain-main ya bersama naganya. Weh, dia ngobrol loh sama naganya. Waduh, udah stres apa ini ya? Ngobrol sama naganya loh dia. Waduh, kayaknya si Boboy kegelapan seneng banget ya punya naga dia. Jadi kedelapan Boboy sekarang sudah punya naga ya masing-masing ya. Karena kemarin itu kan Boboy kegelapan belum dapat naga ya. Jadi dia nyari sendiri tuh naganya. Mengalahkan Ender Dragon dan menetaskan telur naga nih. GG sekali. Niat banget ya. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining.